Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya bakal ngejemput Chana Auranti yang katanya sih mangap-mangap. Mari kita lihat ya. Dan rumahnya di sini sih. Ini kalau nggak salah namanya Ade. Assalamualaikum. Yup. Bang Ade ya? Ya. Iya. Ini saya Gio, Bang. Mau jemput Chana Auranti yang udah di-chat tadi. Taruh di mana, Bang? Sebelah Bener. Sini? Iya, benar. Oh iya. Boleh lihat ya, Bang ya? Boleh. Lihat dulu sih. Ini sengaja taruh di luar. Apa gimana, Bang? Emang biar lebih terlihat orang gitu. Biar lebih terlihat orang. Tapi apa enggak apa-apa kepanasan, Bang? Sebenarnya enggak boleh, makanya kita tutupin agar enggak terlalu kena. Jadi ditutupin ini apa, Bang? Ini sisa makanan sih. Oh, sisa makanan. Coba Bang buktiin dia mangap-mangap, Bang. Iya guys. Gila baru datang aja udah merong banget, guys. Wih, mangap-mangap guys keren. Coba Bang. Bisa enggak dia mangap-mangap gigit bisa, kaca bisa, gitu, bisa, Bang? Bisa, Bang. Bisa. Coba. Kita lihat, guys. Belum. Nice. Nih, satu. Kena. Dua. Tiga. Wih, gila, cananya mangap-mangap, guys. Wih, ini berapa detik ini? 5, 4, 3. Wih, gila, bener, Bang. Bener, Bang, saya mau, Bang. Oke, kita bungkus, Bang. Deal ya. Bungkus. Oke, siap. Nah, jadi selama ini kan saya punya Chana Auranti, tapi nggak sampai semangap-mangap ikan Chana ini, teman-teman. Ini benar-benar flaring parah sama tangan gila keren. Masya Allah keren ya. Mari kita bungkus dan kita bawa pulang, dan apakah nyampe rumah dia tetap mangap-mangap? Nanti jika kamu penasaran, langsung nonton sampai akhir. Jangan di-skip-skip ya, oke? Okay? Bang, udah ketemu plastiknya? Maaf ya, udah lama nunggu nih. Oh iya, nggak apa-apa. Ini bekas ikan kemarin. Oh, kamu punya ikan, abis ngambil ikan apa semalam? Arwana sih. Arwana? Hah? Oh iya. Ini abang kira-kira udah berapa bulan nih dia? Lama, ini? Iya. Untuk Auranti sih kita kipan udah lama ya, mungkin sekitar 8 bulanan mungkin ya. 8 bulanan ya? Sekitar 8 bulanan. Dan ini kira-kira kenapa abang jual, Bang? Kayaknya sedih banget, Abang. Sebenarnya sih tega nggak tega, karena masih sayang. Cuman ya karena faktor kebutuhan ya kita mau nggak mau ya. Ya nanti mudah-mudahan ada gantinya lah. Ntar kalau abang kangen sama ikannya datang aja ke toko ya. Oke, siap. Atau tonton channel YouTube Gio Maulana juga boleh. Oke, siap. Jangan lupa untuk penonton semua bisa subscribe juga. Siapa namanya? Gio Maulana. Oh, Gio Maulana ya? Oh iya. Amnesia ya, Bang? Oh iya. Amnesia. Rada ngeblank ini. Kalau di kamera abang langsung ngeblank gitu ya? Iya. Karena tadi ngomong biasa aja. Itu abang ada patung, abang agamanya Hindu ya? Bukan. Buddha? Itu cuman sebagai... Hiasan? Hiasan aja. Bukan bermaksud merendahkan agama lain. Oh iya. Tapi bagus, Bang. Mantap. Toleran ya, Bang ya? Toleran. Itu udangnya dibawa, Bang. Macam mana, Bang? Abang masuk udangnya. Kenapa kan tadi mau dibuang, dibawa? Bang, masuk ini udangnya. Jadi bonus, udang mati. Mana enggak masuk? Tuh. Keluar. Ini kalau boleh tahu di luar kepanasan emang enggak apa-apa, Bang? Kita nanti suhunya kita dinginin lagi. Caranya? Biasanya kalau panas ya bisa kita kurangin air, tambah air baru, dan bisa juga pakai es batu sih kalau saya, Mas. Es batu ya? Iya, pakai es batu. Tapi kalau kepanasan biasanya ditutup ya? Iya, kalau panasnya ditutup. Biar enggak apa namanya? Soalnya suhu Auranti itu berpengaruh banget. Iya, kan dia dari India, Bang. Suhu di sana kan beda sama di sini, Bang. Makanya itu ada dingin. Oke ya. Tapi di sini enggak terlalu hangat kok, guys. Karena tadi aku datang kan ini ditutup. Tutup pakai apa tadi, Bang? Mana tadi karpet? Kayak karpet ada. Karpet sama kain. Oke ya. Oke, kita bungkus, Bang. Abang punya oksigen, Bang? Oksigen enggak ada, saya kan pedagang. Ya udah, Bang. Enggak usah sedih, Bang. Ini apa, merah iguana juga? Ada iguana, ada burung, gigit, ada kura-kura. Gigitnya, Bang? Gigit mangga. Oh, jangan. Hah, gigit? Gigit enggak, cuman kayak lebih ini. Dia kandang lah. Lucu banget. Lucu banget, tapi kalau kegigit nangis. Bang, kita lihat teknik abang mengikat ya tanpa oksigen ya. Menurut abang boleh nggak sih Auranti diikat tanpa oksigen gitu? Selagi jaraknya nggak terlalu jauh sih,
Selama ini saya pengalaman sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Siap, ya kalau mungkin jarak jauh ya mungkin kasihan juga ikan. Walaupun ikan cana itu terkenalnya karena kuatnya itu loh. Kuat. Kuat dia. Enggak butuh oksigen. Enggak butuh oksigen pun hidup gitu loh. Cuman kadang kita kasihan gimana sih kalau orang ada di ruangan tertutup kan ngap gitu. Iya, pada ngap. Dia sama-sama makhluk hidup kok. Oh, benar-benar. Mantap, keren. Tangkapan angin. Apakah abang keturunan Legend of Aang? Lebih ini sih, apa? Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Kirain abang keturunan Aang, Avatar ya. Kira-kira abang ada channel lain nggak? Boleh spill-spill dulu nih selagi masuk video. Channel lain sih nggak ada, paling Instagram lama sih. Channel lain. Oh, channel lain ya? Kirain channel. Saya salah dengar. Abang salah dengar. Salah dengar, ini ada Maru. Oke, ada Maru ternyata di bawah, aku nggak lihat. Hai. Dengan mau magap juga bang? Merong, flaring ya, flaring. Astagfirullah, merong itu cupang guys, salah. Ini flaring namanya, flaring juga nih. Keren banget. Ini udah berapa tahun keepnya bang? Udah sekitar setahun setengah. Setahun setengah, mantap ajib, mantap jiwa bang ini, keren keren. Terus ada lagi yang lain bang? Kita ada Asiatica sih sama Strata Albino. Mas Strata Albino? Iya. Boleh kita spill bang abis ikat itu bang? Boleh. Ini ikat dulu bang dengan tenang. Ikat dulu. Ah, dah selesai. Mantap. Taruh dulu situ bang, gak apa-apa. Kita lihat dulu ke dalam. Ada ikan apa aja di rumah bang Ade ini? Ade Saputra ya? Ade Junaidi. Ade Junaidi. Assalamualaikum. Wah, ada ikan predator lain juga teman-teman. Ini arwana Pino ya? Green Pino, Pibas. Ini Pibas apa bang? Pibas Orinoco, ada ikan kos kaki juga. Ini kos kaki bang, bau sikil dong? Ya, oh, enggak. Itu kaki. Ini bang? Ini Mujeta. Mujeta Gar. Mujeta. Ini apa itu, saya lupa juga namanya. Itu apa namanya bang? Red apa gitu, saya lupa namanya. Hah? Red apa bang? Pingtail. Ah, Pingtail. Oh, Pingtail, iya. Katanya ada das, mana dasnya bang? Dasnya ngumpet sih. No, ada das cuman di ujung itu, di ujung bawah. Wah, dasnya tak nampak. Ada palmas juga? Palmas nggak ada. Ini stiker lama dulunya, ini semuanya ada. Cuman karena faktor tempatnya udah nggak cukup ya, kita mau nggak mau kita keluar. Ya sayang, stikernya buat aku aja bang dijual. Hari ikan cana apa lagi bang? Ini kita punya Asiatica. Wih, Asiatica flaring banget guys. Wih, gila keren. Ini bakal aku jadiin konten short juga nanti nih guys. Ini RSWS. Ini. RSWS. Iya. Mana gondrong banget, keren. Gondrong, bodinya panjang. Iya, mantap. Kalau mau juga diangkut juga enggak apa-apa. Enggak, Bang. Terima kasih. Apalagi, Bang? Ini cana lumut. Ini Strata Albino dengan semi akuarium yang enggak pernah atau apa? Jarang kekuras lah. Jarang kekuras, cuman menjadi untuk, banyak sekali lumutnya, Bang. Cuman untuk flaringnya mah sangat stabil. Tapi kok striata flaring bang? Biasanya striata kagak flaring bang. Emang apa sih nggak boleh? Lucu banget bang itu. Hai, hai, kamu seperti kartun ya. Muka, matanya ke depan bang, lucu banget bang. Iya. Tapi ini nggak apa-apa, ada lumutnya banyak banget gini bang. Sebenarnya kita lebih antara nomor satu nggak sempet ngurasnya, nomor dua mungkin ikannya juga lebih enak sih karena di alamnya pun mungkin seperti ini gitu. Mungkin ya, iya. Tapi mungkin. Jadi seni juga sih. Jadi seni adalah ledakannya bang. Gedur. Apalagi bang, ikan apa? Nggak ada sih, ini paling ini parrot. Apa ini? Wah, wet parrot. Ada akuarium bulat tapi tadi ikannya mana ikannya bang? Ada ikan cuma ngumpet sih ini, ikannya bobo. Halo ikan tuh. Ah, ikannya pemalu guys. Halo, tada, kamu kelihatan. Oh. Ini sertifikat apa bang? Sertifikat arwana. Arwana? Abang punya sertifikat arwana juga, Grand Pino ya? Iya. Mantap, arwana Pino aja punya sertifikat. Ini ada gecko. Oh, pakai apa ini? Gecko. Gecko itu apa bang? Gecko itu semacam toke padang pasir loh. Ternyata bukan toke. Apa? Apa? Oscar Oasis. Ya. Oscar Oasis. Bener. Abang makannya udang barka ya? Gila, abangnya juga pelihara udang barka teman-teman. Ini nggak di sponsor ya? Ini nggak di endorse ya, cuman ngasih tahu aja bahwa udang barka itu lumayan bagus ya, karena abangnya juga makan. Tapi cana makan takari bang? Enggak, buat makan ikan mas. Kirain buat takari bang. Kalau ini kolam ikan apa bang? Ini ada adang ribetnya bang? Anak saya. Oh, kirain ada kolam renang ya bang? Boleh saya masuk bang? Boleh. Ih, rusak guys, nggak jadi bang, nggak jadi.
Oke, sepertinya cukup itu aja buat spill-spill sekalian jemput Cana Uranti mangap-mangap ya teman-teman di rumah Bang Ade Saputra. Ade Junedi. Ade Junedi. Iya, nanti kalau Bang kangen sama ikannya langsung ke toko kita aja ya. Oke, atau lihat di channel YouTube Gio Maulana juga siap, bisa. Siap, siap. Abang udah subscribe belum? Sudah dong. Udah, atas dulu. Tos ya. Terima kasih ya, Bang. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, guys, kali ini kita bakal pulang dan naruh Cana Urantinya di tank yang ada di toko kita, guys. Let's go. 2 hours later. Alhamdulillah, akhirnya Cana Uranti yang mangap-mangap itu telah sampai di akuarium kita, teman-teman. Tadi nah, mangap-mangap ya. Taruhnya di bawah Cana Barka. Ya, hai Cana Barka, kamu punya adik sekarang. Sekarang kita punya Cana Uranti yang mangap-mangap, teman-teman. Nanti bakal kita aklimasi dulu ya, yaitu proses penyesuaian air suhu pada akuarium dan pada plastik agar dia tidak stres pada air baru. 6 hours later. Oke teman-teman, kali ini kita sudah melalui proses aklimasi. Mari kita buka dan bagaimanakah reaksi dia di akuarium barunya, teman-teman? A few moments later. Oke, sekarang kita sudah membuka karetnya dan mari kita masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kamu betah di sini ya, Nak. Wah, cananya telah masuk ke akuarium kita, teman-teman. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Tapi lampunya jelek sekali. Nanti kita bakal ganti dengan lampu bagus ya. Kali ini lampu jelek ya. Kita nggak boleh sebut merek karena tidak disponsor. Oke, kali ini dia masih kaget karena airnya beda. Mari kita tutup supaya tidak loncat. Gunakan kawat super tidak kuat ini, teman-teman. Nah, kawat ini kalau tidak dikasih ganjelan, ya bakal loncat. Jadi kita harus ganjel pakai apa? Pakai apa? Nah, kita harus ganjel tok, ganjel. Gitu. Pakai apa ya? Saya juga bingung. Ayo kita lihat, teman-teman. Sepertinya Bang Ade sangat sedih dengan kepergian ikannya, teman-teman. Tuh, sampai diliatin terus ya, teman-teman. Sedih banget kayaknya ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita menggunakan ini supaya dia tidak apa? Supaya tidak terbuka, guys. Nah, jadi gitu, teman-teman. Kita harus menggunakan tutup di atasnya supaya ikannya tidak loncat, teman-teman. Aku menggunakan dua kombinasi antara kawat ini dan kaca untuk ganjel tok, supaya ikannya tidak lepas dan loncat keluar menjadi ikan asin, guys. Oke, teman-teman. Tampaknya dia masih stres. Kenapa kau di sini magel, ha? Takut kau sama aku, ha? Takut kau masuk kamera, ha? Hei, jawab. Hei, jawab. Woi. Oke, karena dia tidak bisa jawab, teman-teman, kita sudahi saja video kali ini. Mudah-mudahan besok atau lusa bisa flaring, nanti kita bikin kontennya lagi, teman-teman. Oke. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel Gio Maulana supaya tenggorokanku yang kering ini bisa kebayar oleh AdSense buat beli air.